Baik, selamat siang pemirsa Tribuners. Ini dia kondisi arus lalu lintas di Limbangan pada siang ini. Tadi baru saja polisi sudah memperlakukan hampir 20 kali one way dan dilakukan sejak semalam untuk merecah kendaraan yang melintas di Limbangan ini. Ini kondisi terkini siang ini pemirsa, bagi Anda yang sedang perjalanan mudik. Ini tepatnya di pos GTC Limbangan. Ini dari arah Bandung sudah dari arah Bandung Jakarta, dari arah Tol Cilin sudah mulai terlihat ada kepadatan begitu kendaraan. Ini sedang diberlakukan one way di arah sana, di arah Lewo, Pasar Lewo, Gentong, untuk menguras habis kendaraan yang masuk ke wilayah Kabupaten Garut. Diimbau untuk para pemudik, jika Anda merasa lelah, silakan beristirahat sejenak di pos GTC Limbangan yang memiliki fasilitas yang lengkap. Jika Anda merasa lelah, silakan beristirahat sejenak di pos GTC Limbangan Garut yang ada di sebelah kanan Anda. Pemirsa, arus kendaraan mulai mengekor di GTC Limbangan. Pemirsa, arus kendaraan mulai mengekor di GTC Limbangan. Habis. Stop. Ayo. Ini dia kendaraan sudah mulai mengekor pemirsa di GTC Limbangan. Sudah tadi sempat lancar sebentar, kemudian kembali mengekor di wilayah GTC Limbangan. Kondisi arus lalu lintas sepertinya sedang sistem satu arah di sebelah Gentong sana pemirsa, dan ternyata masih mengekor di wilayah GTC Limbangan begitu. Ini ada kendaraan yang memaksa untuk masuk, padahal sebentar lagi sistem dua arah akan dibuka. Kita nggak tahu yang selanjutnya dapat lagi di data, kita ada mesin pendataan. Orang ini juga di pos terpadu Limbangan juga menjadi sorotan karena menyediakan banyak fasilitas untuk pemudik yang datang untuk beristirahat. Ini inovasinya dari mana sih ide awalnya? Inovasi rame-rame semua, ada masukan dari tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh ya orang-orang tua di sini. Bagaimana kita bisa sesuaikan dengan kearifan lokal dan juga melihat juga perkembangan zaman sekarang. Sehingga ya kita coba berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Garut dan pemudik yang melewati Garut. Nah, fasilitas ini bisa didapatkan secara gratis atau? Oh, gratis silakan. Masalah kemarin sudah dinikmati sama masyarakat, kami membuka semua karena ini macet di mana-mana. Silakan beristirahat di rest area 5. Jadi konsepnya itu pos terpadu di dalam di dalam pos pam.
jangan lupa like, subscribe, dan share ya.